Guys, ini kita sekarang ada di Warsopom ya. Jadi kita udah beberapa kali di sini. Ngeliat durian. Durian. Banyak pun durian di sini. Banyak. Pokoknya ini durian masih mentah. Yang matang nanti ada yang di bawah. Jadi kita cuman lihat-lihat suasana pohon durian. 17.000 pohon durian di sini, guys. Banyak. Jadi berupa-rupa, bukannya pohon durian doang di sini. Jadi kita senang. Pohon durian, guys. Nanti kita makan duriannya. Sekarang kita lihat contohnya aja dulu. Oke, guys. Ikuti terus. Yang penting begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja hari ini kita akan sedikit keluar kota, mau jalan-jalan, yaitu ke tempat makan durian, ya, perkebunan durian. Namanya perkebunan durian Warso di Sukabumi. Ya, mungkin kalian sudah ada yang pernah datang ke sana. Buat yang belum pernah, saksikan terus ya. Kita lihat bagaimana tempatnya di sana, bagaimana durian-duriannya, dan bagaimana cara membeli durian. Ya, terutama kebun-kebun durian, durian petik sendiri kalau lagi ada. Ya, kita jalan-jalan ke sana, kebun seluas berapa hektar gitu lah, saya lupa ya. Nanti kita explore. Oke, ikuti terus. Saja kita sudah tiba di Sukabumi, tepatnya di perkebunan durian dan buah naga Pak Warso ya. Ini durian apa namanya, patung durian. Ini juga ada buah naga. Nanti kita ke atas tuh, kebunnya ada di atas nih. Kalau di sana kelihatan, kita dikelilingi kebun durian. Sebelum kita jalan ke kebun durian dan makan-makan, nanti kita makan durian, kita sarapan dulu. Kita tadi berangkat belum sarapan. Nanti kita lihat ada apa di bawah ya. Kita lihat ada masakan apa aja, kemudian atau apa lagi. Ada ikan, ada kolam di bawah. Ya, kita lihat dan coba kita kasih makan ikan. Ya, ini terus ke Warso Farm. Ya, mari kita masuk ke kebun durian, ya, kebun durian. Kalau nanti kuat kita naik juga ke kebun buah naga. Jalannya naik, nanjat. Itu ada yang udah sakit kaki, belum naik. Kebunnya maskeran. Takut corona. Tuh. Pakai masker. Radio. Kodok, Dek. Lewat sini apa lewat situ? Ini tangganya curam. Tuh. Eh, Pak Haji, kalau
Tangganya curam. Ini aja. Cepet nyampe no lama. Jambunya, daun jambunya gitu. Kita lihat banyak pohon serbu alami. Kita bisa lihat anggrek. Ini nggak tahu anggrek apa ini. Ini belum kelihatan bunga. Ini anggrek khas alam hutan tropis. Ini juga pohon-pohon pakis, serbu. Ini bukan benalu ya. Lagi tidak makan nutrisi dari pohon, dia cuma merap air dan rebapan dari batang. Kita sedang berada di sisi paling timur. Ya, sisi paling timur kebun Warso. Ini ada bangunan yang terbanyak tempat berkumpul ya. Kalau sebelumnya zaman PPKM ini bisa jadi tempat arisan atau acara-acara kantor atau acara keluarga, tapi karena ini PPKM jadi sepi. Ini saja, kita ada di ujung bagian barat. Tadi di ujung timur, kita sudah keliling. Ini ujung bagian barat. Di sini ada pohon naga, tapi baru. Ya, ini pohon yang udah lama ini. Lihat nih, udah ada bunga-bunga. Ya, kemudian di situ tuh, di bawah perkebunan buah naga. Ya. Tuh, di bawah tuh. Ini sebenarnya masih luas ke kiri dan ke kanan nih, ke selatan dan utara. Ini airnya lumayan jernih, deras. Tuh, udah banyak yang berbuah sampai sana. Jauh juga. Ya emang kalau pohon naga itu harus kena matahari. Jadi harus sering full mataharinya baru banyak buahnya. Ya karena dia termasuk jenis kaktus. Ya. Jenis kaktus-kaktusan. Ya, saja kita lanjut dengan makan durian ya. Cukup kita keliling-kelilingnya udah lelah ya. Sekarang kita turun ke bawah. Ikuti perjalanan turun, nanti kita makan durian. Ramai-ramai ada di sini. Ramai-ramai. Ramai-ramai. Ada air es mau satu. Air putih dingin. Gede. Ada es dingin ada, Bang? Ada. Iya, ada es dingin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Ini 378 bukan ya? Kayaknya sih di bawah ya. Kemarin ketiga. Cilan, iya. Sotong goreng juga ada. Ini durian. Durian montong. Gede. Aduh, Bang. Iya. Sabar, Bang. Sudah. Kita mau coba rasanya. Udah belum dibelah, Bang. Buat kamu ya, semua ya. Belum montong tuh bijinya ya. Bijinya kecil. Kok? Ustaz dikasihnya. Kecil dong. Iya, dikasih. Wah. Manis banget. Manis banget ini. Nih, nih. Buri. Tuh, Pak, satu lagi, Pak. Ini mah kecil, satu lagi. Satu lagi berarti, Mas. Bentar, Pak. Coba dirasakan dulu. Oh, dua, Pak. Enggak, satu. Satu. Ya. Nah, jadi. Udah nih. Lagi yang kedua. Ayo coba. Oh, itu punya wak, tuh. Ntar nyoba lagi, surga kita nih. Itu belum masih ada, tuh.
Cari tuh. Cue. Punya uang. Oke guys, tadi kita udah keliling. Jadi karena kita udah capek keliling-keliling, sekarang kita menikmati durian. Banyak masih. Tadi luas. Capek. Jadi sekarang ini tinggal saatnya kita makan durian. Iya. Yeah. Yang lain jangan minta. Jadi kah? Waduh guys, ini sebiji ini segini nih. Aduh, banyak guys. Ini buat dia doang. Kayak mana guys? Anak. Pokoknya, anak takut kehabisan. Ntar kita lanjut guys. Serbu. Yang penting begini bisa. Saja ini durian kedua nih, durian montong yang kedua. Siap kita garap. Ayo kita garap, Pak. Nah, ini ibu dulu. Ibu. Belum habis. Belum habis, saya pegangin dulu, Bu. Nah, ini saya bukan dua nih, saya megangin ini, Bu. Ini ya, nah itu garap. Satu lagi. Satu lagi yang sama. Yang sama kayak gini. Itu ada bus-busnya, enggak? Ya Den, ayo ini. Enak banget. Aduh, mantap. Ini dagingnya tebal. Bijinya kecil, mana tadi bijinya? Nih, bijinya sampai begini tuh. Bijinya segini doang. Duriannya segede gini. Bisa dibayangin, waduh. Ini kalau durian parung berapa biji nih? Durian parung mah ini, aduh. Kita lanjut makan. Ya, situ nyaksikan aja kalau penasaran, lalu datang kemari ke Warso Farm. Ya, hari biasa, saran saya hari biasa, enak, sepi. Ya, bisa menikmati dengan santai. Ya, kita lanjut. Aku celana ke sana itu lihat. Lo celananya dia. Iya. Dah deh nih. Saja saking enaknya ini durian ketiga ini saja nih. Durian ketiga, durian montong. Waduh, lihat. Wah, ini pas kitutannya ini. Wow. Ini nih, aduh. Kering. Kering. Ini kering. Dededen, tutup lagi. Ini berani. Lu ngomong kemarin lu katanya mau sanggup dikirim. Saja. Ini durian keempat. Ya, cuman sayang montongnya habis. Jadi ini lokal. Durian lokal. Bedanya dia lebih kecil ya. Bedanya lebih kecil, tapi yang montong. Montong lokal. Kurang manisnya. Lebih enak yang tadi sih ya ini, cuman ini ya baru. Iya, ini kan lokal. Lokal kan rada-rada ini. Ini pulang atas? Saya enak lah. Daripada orang ini paling santer kan benar tuh. Tadi gede. Bijinya juga gede. Beda sama montong. Edot nih, siapa lagi? Deden, itu, Arik. Unus. Antem. Enggak takut yang di apa tuh kan kejadian gitu. Lari ke atas, ke atas lu. Orang yang bangun ya? Uh-uh. Itu yang olahraga pada mati begitu. Enggak masuk otak, enggak masuk udara. Karena gitu. Petani ada tim sapu bersih. Pak Paluti. Ini enggak ada yang makan. Den, makan Den. Aduh. Dua kali pertemuan yang sama, tiga kali pertemuan yang sama sih di sini. Yang mana? Di sana itu segini. Tapi yang lokal enak juga Don. Yang mana? Yang lokal, tapi yang kata Debbie. Iya lokalnya bukan lokal parung, bukan lokal yang. Di Serang kan itu lokal kan sebenarnya. Iya, mana itu mah? Itu mengapokin. Jangan makan durian lagi situ. Durian jatuhan, jatuhan dari mana? Jatuhan dari truk kalau enggak. Hari gitu. Itu kayak durian yang dibelokkan itu kayak di Pasar Bo. Pasar Bo ya, yang jatuhan itu di bunga. Ada pohonnya pohon sukun bawa durian. Ada pohon sukun.
Belum, belum bayar kita, Pak. Belum. Ngutang. Ngutang. Berapa totalnya? Telananya lah, telananya memang manduren. Setting itu. Ya emang begitu, meletek. Berapa tinggal? Dia ambil tas, Din. Ini 600, Din. Enggak usah, Din. Berapa lagi? 2,5. 200. 250. Iya, itu. 36. 2. 3. 6. Jadi kita uang pas aja. Pas. Pas. Uang pas aja. Ya. 387. Total durian montongnya 7 kilo 7 on. Durian lokalnya 2,3 kilo. Ya. Yeah. Aqua. Jadi 836 ya. Yeah. Jadi kalau kalian mau rame-rame makan durian ini kita berapa orang nih? Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 orang. 9 orang habis segini. Jadi kayaknya kalau kalian pengen puas makan durian kayak di sini sampai itu udah nggak muat lagi udah sampai kenyang banget sampai ya, unus sudah puyeng ya. Jadi di sini kalian puas makan durian ya, durian paling enak dah, maksudnya puas dah ya. Yes, dalam negeri ya, saya pernah di Singapura enak juga, kalau dalam negeri baru tahu ini doang. Oke, yuk kita berangkat lanjutkan perjalanan untuk kegiatan berikutnya. Saja demikian perjalanan kita ke Warso Farm untuk ke kebun durian. Sebelum tadi kita makan, kemudian jalan-jalan ke kebun durian, dan kita tutup dengan makan durian. Makan durian sepuas-puasnya tadi sampai udah pada kenyang semua, udah nggak pakai, nggak pada muat semua. Ya, harganya juga lumayan pas dah, nggak terlalu kemahalan. Ya, jadi bagi kalian yang mau makan durian puas sambil berkunjung langsung ke kebunnya, udah nggak ada tempat lain lah, di sini aja di Warso Farm. Oke, kami akan melanjutkan perjalanan berikutnya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Pantau terus channel kami, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Kemudian nanti biar kalian dapat update video-video terbaru kami selanjutnya. Oke, kita terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aya Depok, Depok sejahtera, maju terus anak muda Depok.